Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa Harapan kita untuk tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang di sana menurut penilaian kami sangat janggal. Soalnya tuntutan yang dituntut jaksa penuntut umum hanya 8 tahun, sedangkan dakwaan yang didakwakan sama para tersangka yaitu dakwaan pasal 340 di sana sudah tertera sebagai sanksi hukuman, hukuman mati, seumur hidup dan hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan kemarin kita sudah jelas mendengar bersama hasil dari pembacaan jaksa penuntut umum yang dituntut para terdakwa itu hanya 8 tahun. Apalagi si Putri Chandrawati itu kan dia termasuk salah satu aktor atas kehilangan nyawa anak kami. Dia mengetahui rencana-rencana pembunuhan ini. Dan dari dialah asal dari semua permasalahan ini melaporkan ke si Verdi Sambo. Kejadian di Magelang yang tidak begitu cukup bukti bahwa dia diperkosa. Jadi kami sangat berharap sekali keluarga, apalagi kami orang tua daripada almarhum Joshua, kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam, kami sangat berharap untuk diberikan perhatiannya tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia ini, terutama di pengadilan di negeri Jakarta Selatan, agar kami memperoleh keadilan di dalam musibah ini.